Polisi mengungkap fakta baru kasus pesta gay alias hubungan sesama jenis di apartemen Kuningan Suite, Jakarta Selatan. Dari hasil rekonstruksi ditemukan fakta bahwa setiap pemenang dalam adegan terlarang akan diberikan tarif diskon 50% untuk event berikutnya. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris AKBP Jen Calvin Simanjuntak usai melakukan rekonstruksi di gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya Kamis, 3/9. Karena itu, lanjut Jin, komunitas gay ini dimungkinkan akan melakukan pesta asusila lagi jika tidak dilakukan penangkapan dan penggerebekan oleh polisi. Artinya akan ada event selanjutnya. Kalau tidak komunitas ini pada saat penggerebekan ditangkap kemungkinan akan ada event selanjutnya kembali, ujarnya. Pada 2018 lalu, komunitas itu diketahui pernah melakukan event sebanyak 2 kali. Selain itu, 2019 komunitas ini juga melakukan event sebanyak 2 kali juga. Dan di tahun ini 2020 2 kali, tempat yang berada di Jakarta dan berpindah-pindah, ungkap Calvi Jin. Pertemuan kelima dan keenam, kata Calvi Jin, di tempat yang sama. Sementara pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 di tempat yang berbeda. JPNN.com. Jadi bagaimana menurut Anda?